jadi teman-teman di sinilah tempat yang bagus untuk kita makan bersama. Ini posisinya di Cibaga ini, depan PT Polycam atau PT Gajah Tunggal. Ini warung Bahari, tersedia menu apa aja. Ini sudah fenomenal, ini udah jam 10 tapi masih ada aja yang makan. Dan sekarang kita mau coba apa? Coba makanannya ya. Jadi tadi pesan apa? Oke, langsung aja kita coba ya. Ini sangat terkenal nih warung ini, sungguh enak. Ada ini, ada menunya nih, Tril. Menunya ada apa aja? Menunya ayam bakar, sop iga, sop daging. Mana bisa baca nggak? Ini ada apa nih? Soto nih. Jadi baca nih, Tril. Ini baca nih, bisa nggak? S-O-S-O-T-O-T-O-T-O dibaca sosis. Sosis. Soto dong. Soto. Soto apa tuh? B-A B-A Ba B B-A Ba B-A apa jadi? Ba Bat B-A Batik. Yuk, bapak yuk. Bapak wis mangan di pintan komprimen deh. Banyak sekali menu-menunya. Oh, Bu Haji, kita nih promosi warung Bahari. Kian ora apa-apa. Ya, ini bakal jadi YouTube. Jadi ini teman-teman bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Silakan datang ke sini. Banyak sekali menunya, ada ayam goreng, ayam bakar, tempe, lagi selos teman-teman. Soto iga teman-teman, ini asli nih buatan sop iga. Banyak amat sambelnya. Rere mau makannya sana, di sini duduk. Wow, banyak gede amat iganya. Oke, di unjol man ini, ndak perlu ini man ini. Sekarang saya lagi ada di warung Bahari bersama Prilly dan Mang Supri. Sekarang kita akan di sini, udah terkenal warung Bahari ini di Cibaga, udah dari dulu katanya enak-enak makanannya. Sekarang kita review yang terkenal itu sopnya ya, Mang. Iya. Ya udah, Prilly mau makan sopnya nggak? Oke. Okay. Balik, Bang. Balik. Oh, balik, Pak. Oh, iya. Ini lokasi warungnya di depan PT apa, Mang? Di PT Polycam. Silakan datang ke sini aja. Yang makannya banyak sih sini aja. Karena bisa nambah. Komplit lah di sini, ada masakannya daging ayam, daging sapi, ada juga apa Brili? Daging soto. Wes selamat turun. Kelewat ya bener. Apa nih kelewat? Legam pasti. Teman-teman kita coba nih makannya nih. Aduh, pertama kita baca bas. Nilah. Tulangnya lunak sih. Hmm, lunak tulangnya. Enak ini. Lunak. Lunak banget ya. Piringnya nggak makan teh. Bro, ini sini mamang suapin. Mbak Putri bisa diwawancara. Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Baji, dari mana? Baji. Porsinya berapa? Porsinya ini enak sekali, Baji. Satu porsinya. Oh ya. Sama nasi 25. Oh, sama nasi 25. Heeh.
Enak sekali, Pi ya. Kalau ini bikinan Bu Haji. Mas Haji. Murah meriah. Murah meriah. Jadi teman-teman datang aja ke sini. Cuman di sini tempat favorit kami makan. Kalau sama daging iya. Dua-dua. Sama daging dua-dua. Ini kan sop iga, beda. Oh, ini yang beda ini menu spesialnya Bu Haji ya. Ini pantesan rasanya ini enak ya. Kita disuapin. Cuman ada di Cibaga, teman-teman. Ini jangan lupa kesini yang mau lapar. Enak. Mas Daniel makannya pakai saus ini. Ini mas saus kecap. Ya, itu sambal. Ini makan dulu. Ini ada pelayannya juga namanya Putri ya. Udah berapa lama Putri di sini? Oh, 3 bulan. Betah enggak di sini, Put? Ya teman-teman jangan lupa kesini karena pelayannya cantik sekali namanya Putri di Cibaga. Memang Putri masak juga di sini. Kenapa enggak? Ya ajarin lah Bu Haji biar bisa. Ya nanti juga ajarin masak biar.